Harta dunia bisa dibawa mati, ya kan Kang? Kita. Ya, berarti saya salah dong ya? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Apa Anani. Oke, mau orang nyervis jenenge rusak. Bongkar, sing jenenge bongkar bengkel tanpa bongkar, bongkar tanpa pasang. Orang sedikit ya. Rusak ya, lah. Angel kok. Orang kaya kuwi carane iki dibuka gesek covere. Nih. Ki copot iki sih. Ngerti ora ki? Mulane belajar wis sinau kang ngger nyono. Ada suara ajan kok masih kerja aja sih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, maaf saya lupa. Waalaikumsalam. Sampai itu gimana sih? Kerja melulu dari pagi sampai sore, nggak ada habis-habisnya. Harta nggak dibawa mati. Bisa. Harta dunia bisa dibawa mati, ya kan Kang? Siapa yang ngomong? Orang paham. Sapan kok ngeyel sih? Temen saya yang meninggal. Waduh, hartanya banyak banget. Istrinya cantik, pulang lagi. Rumah mewah, gak dibawa. Deposito miliaran buat rayohan anaknya. Buat rayahan anaknya. Tanahnya berhektar-hektar dipakai cuma 1x2 meter buat kuburan. Kandani kok. Jelasin lah. Iya, coba jelasin. Ayo, iya. Berarti saya salah dong ya. Ya sudah, kalau begitu kerjanya nanti diulangin lagi. Sekarang kita ke masjid. Ayo, lagi ke priyanya yuk. Sholat. Waktu sholat ngadep pangerane, cakak aku mau nuntun.